Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dan salam lestari. Kali ini Cek Ajay akan mengasih tutorial atau bagaimana cara memasang gas kompor portable. Mungkin sebagian orang naik gunung atau teman-teman naik gunung udah biasa, tapi banyak juga yang belum tahu. Ya barangkali kalau misalnya memang bisa membantu atau sharing, kenapa enggak gitu loh. Kalau misalkan udah paham atau udah tahu, ya kalau ada kesalahan mohon maaf, mohon dikoreksi. Tapi kalau misalkan belum tahu, mudah-mudahan bisa membantu bagaimana memasang gas di kompor portable. Caranya simple banget. Di kompor ini saya buka dulu ya kompornya. Ini kompor, kita buka semua. Di kompor ini kita buka juga gasnya ini. Yang pertama itu gasnya harus ada isinya. Cara melihat isi di dalam gasnya, kita tinggal kocok kayak gini. Kalau masih bunyi itu otomatis ada. Cara yang pertama itu kita buka gas dan tutup gasnya di sini nih, yang seperti ini. Dibuka pertama. Kedua itu di sini ada kancingan. Ada kancingan dua. Pengail. Lalu di sini ini ada celah. Yang di bagian portable gasnya ini ada celahnya, satu celah. Dan yang di kompor ini ada pengail dua. Yang pertama ini kita masukkan yang di bawah dulu. Masukkan di bawah dulu ini ya. Ini. Lalu di sini kita paskan dengan pengail tersebut dan celah dijadikan satu. Lalu kita tekan. Cara menguncinya kita tinggal putar aja. Ini udah terkunci. Ini udah terkunci ya. Dan begitupun dengan cara membuka atau memisahkan antara gas dan kompor. Kita tinggal putar lagi, putar balik, paskan yang di pengail dan celahnya. Kita tinggal, otomatis ini kebuka sendiri. Kita coba lagi ya. Ini yang bagian ini dua pengair dan satu celah ini. Yang pengail di bawah kita masukkan, lalu kita tekan seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita tinggal putar, udah jadi.
kira-kira ada bunyi gas di sini, dan kemungkinan ini belum ditutup ya teman-teman, atau ada yang bocor. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita cek dulu teman-teman. Kalau sekiranya udah aman, kita nyalain apinya. Nyala teman-teman, dibesarin, kita tinggal putar ke belakang. Itu teman-teman. Wow, caranya mematikan kita harus ke depan ya teman-teman, jangan ke belakang. Bagi yang belum tahu kompor portable ini, itu biasanya di dalam tenda. Terus kalau mau matikan, kadang ada yang gini sampai, itu sangat bahaya teman-teman. Ya ini alaja aja ya. Coba lagi teman-teman, buka ini gini, lalu pencet ini. Ya udah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa Cak Ajay kasih tahu ya teman-teman, cara tutorial digas camping kompor portable. Ya, kalau di video ini ada kesalahan buat kalian yang udah tahu dan jago, ya monggo silahkan di komentar lah gitu. Silahkan berkomentar di mana, apa pengen tahu cara gas portable. Oh iya teman-teman, gas kotak yang mini kayak gini, portable yang kayak gini, itu ada dua macam, ada yang kecil mini kayak gini, yang bunga juga ada. Yang bunga itu bentuknya kayak bunga itu dah teman-teman, ketutup mungkin apinya ya. Ini Cak Ajay punya satu, ini cuma gas kotak mini, portable mini. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini.